Okey, sebelum tu cikgu nak kenalan seseorang yang dalam Google Meet cikgu ni, di dalam kelas cikgu ni. Yang cikgu tak nampak muka cikgu ah. Boleh dapat lihat cikgu tak? Tak kan? Okey, cikgu nak tahu yang ID ID murid yang menggunakan ID kakak di makmah. Itu Liana kan? Betul. Respon yang menggunakan ID kakak di makmah Liana. Okey. Yang bawah tu Nurul Huda Nurul. Tu kamu betul ke ataupun kamu gunakan ID yang lain? Saya Ikram cikgu. Itu mak saya punya. Okey, okey, itu yang cikgu nak tahu tu. Okey, Ikram. Okey, Ikram ada, Liana ada, okey. Yang menggunakan ID SAS Filing. Itu murid. Okey. Okey, okey. Rakaman kita dah mula, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap semua murid sihat. Okey, jadi pada minggu ini kita akan teruskan PDPR kita yang kedua lah. Minggu lepas untuk sesi perkenalan yang pertama, ini yang kedua. Kita masih lagi di dalam topik kemahiran saintifik. Okey, cikgu akan teruskan lagi dengan sesi untuk memperkenalkan nama ataupun sesi suatu inilah pengenalan kita lah. Cikgu nak kenal pasti dulu sebelum cikgu nak meneruskan PDPR cikgu. Cikgu kena mengenali dulu siapa yang ada dalam kelas cikgu sekarang. Okey, so cikgu nak pergi kepada SAS Filing. Tolong respon SAS Filing. Yang menggunakan ID SAS. ID bapak saya. Nama apa? Syam. SAS Filing tadi sekali lagi nama cikgu tak jelas tadi. ID ayah saya. I know ID ayah kamu. Kamu nama apa? Cikgu tak jelas. Nama murid. Nama murid. Syam Azhar Kasi. Ha? Okey, tak apalah. Cikgu tak apa jelas lagi. Syam Fazlid, kamu boleh bagi nama bagi secara cikgu boleh, kamu boleh check kat cikgu. Ya, SAS Filing nanti kamu type dekat ruangan nama tu, cikgu nak tahu nama. Okey, yang seterusnya Suhaila Samsudin. Siapa yang memakai ID Suhaila Samsudin? Tolong respon. Yang menggunakan ID Suhaila Samsudin. Nah, sebelum cikgu nak ajar kamu, cikgu nak kenal dulu lah. Jadi mudah, memudahkan cikgu. Cikgu nak bertanya dan sebagainya. Okey, Suhaila Samsudin. Muhammad Ali Zafuan. Okey, Alif Zakuan. Okey, bagus. IG Suhaila Sampi. Alif ada. Yang seterusnya. Okey. Okey, terima kasih. Okey, ini Alif. Seterusnya, yang menggunakan ID Syasha Aisyah Official. Oh, iyo. Macam Aisyah Umaira. Official, okey. Nur Aisyah Umaira. Betul, eh? Nur Aisyah Umaira, eh? Okey, Syam dah. Syam Fazlid tadi Syam. Alright, okey. Nur Aisyah Umaira. Okey, good. Okey. Jadi, cikgu dah kenalkan anda semua dalam murid yang ada dalam kelas cikgu atas talian ni sekarang. So, kita sekarang lebih kurang ada dalam 6 orang. Okeylah, alhamdulillah. So, ada lagi yang admit so okey, cikgu ada admit seorang lagi. Okey, eh? So kita pergi tengok pada buku teks digital. Okey, pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita lagi untuk sesi yang kedua. Okey, eh? Cikgu dah paparkan di sini, ini adalah buku teks secara digital. Murid boleh dapat buku teks secara digital ni melalui
Kuartal kelima. Kita masuk. Kita punya edit dan dulu. Ya, cikgu ulang balik ya. Jika murid ingin mendapatkan salinan soft copy ataupun secara digital ni di dalam MyDelima dengan menggunakan ID yang diedarkan, iaitu siapa yang tak ada ID ni boleh message cikgu secara personal. Nanti cikgu akan bagi ID berserta dengan password lah pada murid yang belum dapat. ID dia yang bermula dengan pangkal huruf M dash dan diikuti dengan nombor ID murid lah, yang alias moe-dl.edu.my. Dengan menggunakan ID tersebut, murid dapat akses ke portal D5 dan murid dapat memuat turun semua buku-buku teks digital. Okey. Okey, so kita pergi kepada topik kita hari ini. Okey, murid dapat lihat apa cikgu paparkan di simpan? Okey, siapa boleh respon? Okey, Syam boleh respon tak? Nampak tak? Boleh. Nampak. Saya nampak cikgu. Nampak. Okey, nampak bagus. Okay. Nampak. Nampak. Okey, tolong. Hai. Saya dah tukar sekarang. Yang gunakan ID saya dia tu Kaisara, tolong matikan mic. Okey, terima kasih. Okey, ya, kita pergi kepada pembelajaran kita. Okey. So sekarang cikgu akan ajar kamu untuk hari ini, kita masih lagi di dalam topik kemahiran sains, kemahiran proses, kemahiran saintifik. Kita subtopiknya kemahiran proses sains. Okey. So, cikgu akan terus ke pada muka surat yang seterusnya. Jika murid nak merujuk dengan menggunakan buku teks yang dah murid dapat pun boleh ya. Ataupun murid nak fokus kepada paparan yang cikgu tayang pun boleh. Jika tak jelas ataupun murid menggunakan telefon, telefon bimbit mungkin dia kecil sikit tulisan-tulisannya, murid boleh menggunakan buku teks yang sedang. Cikgu rasa sama aja isi kandungannya. Inilah yang cikgu sedang scroll ke bawah ni. Ini adalah topik-topik yang kita akan belajar pada tahun ini. Okey ya, kemahiran saintifik unit 1. Okey, murid boleh perhatikan gambar raja. Ya, ada Ana, Melia, Cian dan Rabi sedang bermain tarik upih di halaman rumah. Sekarang zaman kamu susah dah nak dapat upih ni. Ini panggil upih ni, oh, upih kelapa kan. Okay, ya. Zaman cikgu dulu ada boleh main lagi benda ni. Tengok ah. Ada Ana, Melia, Cian dan Rabi ya. Beratnya, baca dialog ni. Beratnya suka untuk saya tarik lebih laju. Okay, upih ini hampir putus. Okey, cepat Chan, kita sedang mendahului ya. Di sini kalau perhatikan ada beberapa proses sain yang digunakan. Okey, nyatakan dua kemahiran proses sain yang dapat kamu perhatikan dalam situasi di atas. Dalam situasi ini, ya, dalam situasi ini ada dua kemahiran proses sains yang dapat kamu perhatikan di dalam situasi di atas. Cadangkan cara supaya Ana dapat menarik Milia dengan lebih mudah. Okey, siapa nak cuba jawab? Okey. Milia ni berat.
bagaimana nak memudahkan anak untuk menarik. Okey. Ada siapa nak cuba? Bagaimanakah cara nak memudahkan, nak bagi anak tu memudahkan anak untuk menarik Milia? Ha. Minta seorang murid respon. Kamu lihat gambar raja. Ha. Sekarang ni nampak. Okey, Chan dah berjaya tarik Ravi dengan laju. Okey, cikgu nak seorang murid respon. Murid tolong jawab. Bagaimana kita nak membantu Ana tu supaya dia lebih mudah menarik Milia? Okey, cikgu tengah tunggu jawapan murid. Kamu perhatikan gambar rajah tu. Kemudian cadangkan ke cikgu. Apakah yang boleh kita buat satu cadangan? Apakah yang boleh kita dapat bagi idea supaya anak ni memudahkan anak untuk menarik Milia dengan lebih mudah? Hello. Murid 5 Jazari 6. Okey, murid 5 Jazari tolong jawab. Seorang murid bagi cadangan. Salah tak apa kita belajar. Hello. 5 Jazari. Okay, kalau mau bagaimana nak mudah? Okey. Mereka perlulah menarik upi itu dari atas rumput yang basah. Oh, ada rumput yang basah. Okey, terima kasih. Satu cadangan. Okay. Sama. Ada tak yang lain? Ada tak yang lain? Ha, kamu perhatikan gambar rajah yang cikgu tayangkan. Cuba tengok aktiviti. Okey. Okey. Satu lagi jawapan cikgu nak. Ya, ada seorang murid tadi dah jawab. Dah bagi cadangan. Kita perlu menarik upih kelapa tadi di atas permukaan rumput yang basah. Supaya meringankan anak untuk menarik. Okay. Lain kali jawapan tu, ada tak lagi? Okay. Siapa nak cuba jawab? Mungkin Syam. Syam ada jawapan? Siapa nak cuba? Bagi cadangan. Sekarang cikgu dah dapat satu jawab, satu cadangan. Bagus. Okay, cikgu perlukan satu cadangan je lagi. Ah, tak ada cadangan dah. Okey. Kita teruskanlah. Okay, pagi-pagi ni murid-murid tak ni lagi kan? Okay, pagi nanti kita teruskan. Saya tak buang masa kita lah. Okay, jika murid perhatikan. Okay, ada terima kasih yang murid jawab tadi. Okay, salah satu sebab kamu perhatikan ini. Kamu dapati bahawa Ana menarik Milia di atas permukaan yang berbanding dengan Chan. Eh? Chan tarik di atas rumput. Bagus, ada murid yang jawab tadi. So, permukaan ni pun akan mempengaruhi daya tarikan dan tolakan. Sebab gaya ni di tanah, ni di atas rumput. Mungkin rumput ni dah basah, jadi memudahkan Chan menarik Ravi. Okey, itu bagus. Itu adalah satu pepinggiran, satu proses. Satu proses sains di mana kita jika nak buat sesuatu aktiviti, nak memudahkan kita, kita perlu pepinggiran secara saintifik. Iaitu kita perlu menggunakan proses sains. Yang pertama, kita perhatikan. Memerhati adalah proses sains yang sudah cikgu maklum pada minggu lepas. Memerhati adalah proses sains.
Yang pertama kita perhatikan persekitaran kita. Pembukaannya anak kan di mana tempat yang sesuai untuk menarik milia. Okey. Seterusnya yang cikgu tadi kita ramalkan. Ramal pun adalah salah satu proses kemahiran prosesan. Kita meramal. Kita nak menentukan sesuatu uji kaji, sesuatu dapatan daripada hasil ujian kita, kita kadang kita perlu meramal. Bila meramal baru kita boleh buat tindakan, kita boleh membuat tindakan yang awal lah. Sama ada kita nak gunakan kaedah A ataupun kaedah B. Kita boleh ramal. Kalau guna kaedah A, apa akan terjadi? Melalui ramalan itu juga kadang-kadang membantu kita untuk memudahkan kita mendapat jawapan. Okey. Okey, terima kasih kepada yang menjawab bagi cadangan tadi. Okey, seterusnya kemahiran proses sains. Murid tengok. Okey, murid tahun 5 Zamrud akan mengadakan satu pertandingan. Ini murid baca sendiri. Okey, ya. Tengok watak yang sama juga. Lihat kapal saya Milia. Okey, setiap guru murid menerima salai kertas warna. Dia ada kali guru. Mari kita ikuti kisah mereka 10 hari pertandingan. Okey. Okay. Ini sama dalam buku teks kamu. Nampak dia cara anda melipat kapal terbang kertasnya. Okay. Ini murid boleh duduk dalam buku teks sendiri ataupun murid boleh perhatikan di sini. Dan teruskan. Ya. Cikgu baca dialog ya. Lihat kapal terbang kertas saya, Milia. Bentuk hadapan yang panjang dan runcing. Ya, Ana, mengapakah kamu masihkan kapal terbang kertas berbentuk begitu? Bentuk ini dapat mengurangkan daya rintangan. Angin dewa. Ini semua menggunakan proses saintifik. Dengan cara lipatan pun akan membantu sesuatu itu bergerak. Okay, nampaknya saiz kapal terbang kita berbezalah. Ya, Ana, saiz sayap kapal terbang kertas saya lebih. Cuba kamu teka tujuan saya menghasilkannya begini. Okey, kadang kalau kita membuat satu tindakan, kenapa kita perlu lebarkan sayap dia? Disebabkan mungkin dengan sayap yang lebar tadi akan memperlambatkan proses untuk kapal terbang tadi mendarat ataupun dia dapat terbang dengan lebih baik lagi. Itu semua bergantung kepada semasa proses untuk kita membina kapal terbang kertas tadi. Macam mana kita melipat. Okay, bagaimana kita menyusun. Itu semua memerlukan kemahiran-kemahiran saintifik dan juga memerlukan proses sains. Kita buat ramalan. Kalau lipat macam ni, okey. Apa akan jadi? Bagaimana dia dapat sayap dia nanti? Okey. Ini kaedah-kaedah dah. Ini kaedah untuk buat kapal terbang, kertas. Awas sebelum menarik bahagian hadapan kapal terbang kertas kamu. Okey. Kenapa kita perlu, kalau murid dapati lihat pun, biasanya kalau kita lihat dalam TV dan di dalam murid tengok YouTube kan, bahkan kita melihat bentuk kapal terbang. Kenapa diciptakan kapal terbang tadi berbentuk muncungnya tirus atau muncungnya tajam? Ini adalah disebabkan untuk tujuannya mendapatkan bentuknya aerodinamik. Aerodinamik ini maksudnya bentuk dia, dia perupayaan dia menerjah udara, menerjah permukaan udara tadi dengan lebih mudah. Contohnya kalau benda yang tajam tu, kalau kamu jatuhkan dia ke dalam air, kamu nampak dia lebih mudah. Air percikkan dia pun kurang. Itu sebab dia. Sebab udara pun dia mempunyai ketupatan yang tertentu. Sama dengan, tetapi ketupatan air lebih tinggi lah. Itu bila kita boleh dapati, bila kita jatuhkan sesuatu benda yang di depannya, permukaannya rata, tak muncung tirus. Bila kita lepas dalam air, biasanya air itu akan terpercik jauh kan. Berbanding dengan sesuatu objek yang munculnya tirus, bila kita lepas, nampak dia mudah jatuh hingga ke dasar dan percikan air pun kurang. Itu menunjukkan dia mempunyai bentuk yang aerodinamik atau bentuk upayaan dapat membelah udara atau membelah angin dengan baik. Okay. Itu semua adalah, semua itu adalah melibatkan proses sains lah. Kita perlu berfikiran secara saintifik. Itu yang cikgu nak tekankan. Perlunya proses sains. Kemahiran proses sains tersebut. Okay, cikgu teruskan lagi.
Okey, ini pun murid boleh baca dalam buku teks. Okey, jarak terbang kapal terbang kertas. Okey, tujuan. Ini adalah cara kita menyediakan sesuatu laporan eksperimen. Kalau cikgu minta murid menyediakan laporan eksperimen, item-item ini perlu ada. Iaitu, ini tajuknya. Tajuk eksperimen. Lepas tu tujuan. Mengapa kita menjalankan eksperimen? Mesti ada benda ni. Yang kedua, alat dan bahan. Alat ni samalah kalau cikgu kata radas dan bahan pun sama. Radas itu bermaksud alat. Dalam istilah sains, kita namakan dia radas. Alat dan bahan sains. Okay, ya? Ini alat-alatnya. Kemudian murid perlu letakkan item langkah-langkah. Letak langkah-langkah. Kalau dalam buku eksperimen, buku uji kaji kita, biasanya kita hanya menulislah ayat-ayat ni saja. Tak perlu kita melakar atau melukis. Ya. Yeah. Okay, selepas kita menulis langkah-langkah, okey, cikgu dengar ada murid yang tengah, okey. Okey, lepas tu ini adalah dapatan data kita. Kita buat pemerhatian, okey, ingat. Ini pemerhatian adalah proses sains. Kita mengukur. Mengukur, macam cikgu cakap minggu lepas, kita menggunakan, mengukur menggunakan nombor dan kita dapat mengukur nombor tu maknanya salah satu proses sains. Kita mengukur. Dengan menggunakan baris, pita pemukul dan sebagainya. Itu semua adalah proses sains. Kemudian bila kita dapat dapatan, kita berkomunikasi. Proses sains lah, kita berkomunikasi dengan jadual. Bukan sekadar kita menggunakan secara lisan. Berkomunikasi dengan jadual pun dinamakan proses ke proses sains secara kita berkomunikasi. Kita letakkan. Panjang gelang getah yang ditarik, kalau 10 cm, jarak kapal terbang tadi berapa boleh? Dia boleh terbang. Jarak dah ini. Jadi kita berkomunikasi. Kita letakkan dapatan data kita. Okay, lepas tu, ada persoalan. Selepas kita buat uji kaji, kita mesti ujikan dia dengan beberapa soalan. Okay. Nyatakan pemerhatian. Okay, kita nyatakan pemerhatian. Berikan inference. Membuat inference pun adalah satu proses sains. Okey. Okey, sampai di sini ada soalan tak? Kalau apa yang tak jelas ataupun kita punya ada gangguan, kita punya kelas. Hello, Lima Jazari. Ada soalan? Ya, ada. Okey, cikgu teruskan . Tak ada. Okey, terima kasih. Sama. Okey, seterusnya kita tadi cakap kita membuat inference pun adalah proses sains. Yang seterusnya berdasarkan penjelasan ini kena pasti pemboleh ubah. Okey, ini kita ada tiga pemboleh ubah. Dimanipulasikan, bergerak balas, dimalarkan. Jadi, proses sains di sini adalah kita mengawal pemboleh ubah. Ini semua adalah pemboleh ubah. Mengawal pemboleh ubah adalah satu kemahiran proses sains. Apakah perhubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas? Okey, kita membuat satu perhubungan. Itu pun adalah hubungan ruang dan masa. Cikgu dah sebut dah. Itu pun termasuk di dalam kemahiran proses sains. Lepas tu kita memberikan definisi secara operasi. Okay, definisi secara operasi ini pun adalah kemahiran proses sains. Okey, murid jelas tak dengar suara cikgu? Jelas. Jelas. Terima kasih. Jelas. Okey, cikgu sambung . Okey. Berikan definisi secara operasi. Okay. Mendefinisi secara operasi ini pun adalah kemahiran proses sains. Lepas tu nyatakan kesimpulan. Kita membuat kesimpulan pun adalah kemahiran proses sains. Okey. So kita teruskan lagi.
Okay, kemahiran proses sains untuk menyelesaikan masalah. Okay, mengapa perlu kemahiran proses sains? Sebab untuk membantu kita menyelesaikan masalah di dalam penyiasatan, di dalam uji kaji dan dalam eksperimen. Murid macam ni. Okay, menyatakan masalah. Okay, ya. Hipotesis. Hipotesis pun, kita membuat hipotesis pun adalah satu kemahiran proses yang nampak. Macam mana buat hipotesis. Ya? Semakin bertambah kualiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh kuih. Proses sains. Lepas tu, ubah. Orang boleh ubah. Kaliano. Okey, terima kasih. Ada soalan? Tak ada. 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 Ah, sebab saya dah tu kaisat yang menggunakan ID saya tu kaisat tak on the mic. Ada. Okey, ya, tolong pakai mic. Saya dah tu yang guna. Saya dah tu Kaisara. Mic kamu masih lagi on, okey. Okey, good. So, saya akan teruskan lagi, okey ya. Hipotesis, ini cara kita menulis hipotesis. Ingat ni ya, ini ayat dia. Ayat standard dia ni. Semakin, lepas tu koma, semakin. Apa akan terjadi di sini? Tanya. Okay, ini semua penyiasatan-penyiasatan untuk eksperimen dan menggunakan kemahiran proses sains. Lepas tu dapatan data. Okey, satu lagi mentafsir data. Mentafsir data pun adalah ini kita berkomunikasi dengan data. Kemahiran berkomunikasi data. Okey, ini mentafsir data pun adalah kemahiran proses sains. Ada banyaklah cikgu sebut tadi kan. Mentafsir data, kemahiran komunikasi, mengawal pemboleh ubah, mendefinisi secara operasi. Itu kamu kena ingat. Itu adalah kemahiran proses sains. Mentafsir data, nampak. Berdasarkan kualiti kesedih yang dinyatakan dalam eksperimen ini, sebanyak mana sudu gesel ini perlukan untuk masihkan penyakit yang lambat pecah. Okey. Ini kita tafsir data. Kita tafsir data daripada kita berkomunikasi dengan jadual ni dapat ini dan kita barulah kita boleh menafsir data. Kemudian lepas kita tafsir data, kita membuat kesimpulan. Sama ada hipotesis kita tu yang kita buat tadi semakin sekian tu dan juga semakin tu dan kesannya. Lepas tu kita membuat kesimpulan. Kesimpulan pun adalah satu proses time. Okey, tengok sini. Perhubungan ruang dan masa. Apa itu yang dikatakan perhubungan ruang dan masa? Bagaimanakah kita dapat mengaitkan perhubungan ruang dan masa dalam aktiviti ini? Okay, dalam situasi ini semakin bertambah saiz buih belon. Ini yang dikatakan perhubungan ruang masa. Semakin bertambah saiz buih belon, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih buih sabun untuk pecah. Nampak? Dia menggunakan kemahiran perhubungan ruang dan masa. Di dalamnya ada hipotesis. Okey, ya. Ini mendefinisi secara operasi. Bagaimana pula kita mendefinisi secara operasi tempoh ketahanan buih sabun tadi? Okey, ketahanan buih sabun ini yang dikatakan mendefinisi secara operasi. Ketahanan buih sabun boleh didefinisikan sebagai tempoh yang diambil oleh buih sabun sehingga buih itu pecah. Definisikan, ini operasinya. Tempoh yang diambil oleh buih sabun sehingga buih itu pecah. Ini nama operasi, definisi operasi ini. Okey. Okey. Selesai. Dia mesti setiap kita kata buat penyiasatan, di akhirnya mesti kita buat uji minda, buat uji untuk kita mengenal pasti kaedah ataupun proses yang kita gunakan adalah bertepatan dengan penyiasatan. Dia perlu ada soalan-soalan. Okey, yang seterusnya buat patah eksperimen ni. Kalau kita bersemuka, kita akan dapat buatlah untuk tahun 5 ni.
kita menyambut. Macam mana terlepas kita ada buat apa, terlepas kita ada buat kipas ke apa, cikgu tak ingat dah. Okey. Okay, jadi yang cikgu nak tunjuk di sini yang paling penting apa ni? Cikgu nak seorang-seorang sebut benda ni. Okay, kita mula dengan siapa? Mula yang di atas ni, cikgu nampak Liliana. Liliana sebut cikgu kemahiran prosesan yang cikgu paparkan tu. Liliana. Siapa pakai ID Great Aisyah? Yang dekat paparan cikgu, yang dekat student cikgu yang paling atas tu ID dia Grab Aisyah. Ya, respon. Okey, Nur Aisyah Umaira sebut yang cikgu paparkan tadi, kemahiran proses lain. Nampak tak yang cikgu paparkan? Okey, sebut satu. Setiap murid kena sebut satu. Memahati. Okey, good. Memahati, okey. Liliana, terima kasih. Umaira. Menggelaskan. Okay. Mengelas. Okay, good. Okay. Umaira dengan Liliana tutup mic. Okay. Yang ID Malaysia Plastin ni. Oh, okay. Bagus. Murid seterusnya ID Malaysia Plastin. Dan menggunakan nombor. Meramal. Okey. Memukul dan menggunakan nombor. Okey. Lagi? Okey. Okay. Terus. Siapa boleh jawab lagi? Syam. Syam nak jawab? Okey. Siapa lagi? Ada kat sini dah nampak? Membuat inference. Membuat inference lagi. Mengawal pembolehan ubah. Okey dah. Okay. Selain pada tu. Ni apa dia ni? Ini tak sebut lagi? Okay, ya, kita mentafsir data, kita menggunakan perhubungan ruang dan masa, kita mendefinisi secara operasi, dan sekali kita membuat hipotesis dan juga buat eksperimen. Okey. Jadi dah cikgu dah terang dah cikgu beberapa ni kemahiran proses sains. Jadi kita ada aktiviti. Kita terus kepada sesi aktiviti kita. Okey, sebelum kita pergi kepada sesi yang seterusnya lah, cikgu nak minta salah seorang murid. Okey, tolong jawab salah satu situasi ni je. Okey, berikan inference yang sesuai bagi situasi yang berikut. Okey, satu ni je. Seorang je jawab. Cikgu nak ni. Untuk situasi B. Kadar pernafasan menjadi lebih tinggi selepas bersenam. Okay, ingat, berikan inference. Apakah inference? Inference adalah kesimpulan awal atau perawanan awal berdasarkan pengalaman atau pengetahuan kita yang sedia ada. Maksudnya, murid kena jawab inference ni maksudnya kita bagi ramalan ataupun kesimpulan awal berdasarkan pengetahuan yang kita ada ataupun pengalaman yang kita dah ada. Okey, seorang murid kena jawab. Apakah inference yang sesuai bagi situasi B ni? Yang cikgu sedang tunjuk ni. Okay, so murid respon. Okay, Humaira nampak nak on tadi. Humaira nak jawab kan? Okay, boleh tolong jawab. Bagi inference pada situasi B. Okay, siapa lagi yang ada dalam ni pun boleh jawab. Sebelum cikgu nak pergi ke sesi aktiviti. Ok,
Okey, cikgu perlukan satu jawapan murid. Apakah inference bagi situasi B? Tak, okey. Okey, salah tak apa kita belajar kan? Tak kisah. Janji murid, cuba. Kita belajar daripada kesalahan. Okey, cepat je. Aku tunggu ni. Satu jawapan je. Tak, cikgu nak tengok. Kamu faham tak tentang inference tu tadi? Hello, Cuma Jazari. Kaisara nak jawab? Saya nak wujud. Tak ada. Ada, ada. Tak ada. Ha. Tak ada. Tak nak jawab, cuba jawab. Ha, Liana, Liana. Tak ada jawapan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada jawapan. Tak ada, tak ada. Cuba, cuba. Tak ada, tak ada. Tak ada, cikgu. Cikgu bukan tanya soalan, cikgu nak ni, kamu jawab ni. Okey. Beri. Ah, cuba jawab ni. Berikan inference tentang situasi di B ini. Apakah inference yang sesuai bagi situasi di B ini? Kenapa kadar pernafasan menjadi lebih tinggi selepas bersenam? Ada yang nak jawab? Nampaknya macam tak ada yang nak jawab ni. Cikgu kena cikgu tanya, cikgu kena jawab sendiri ni. Okey ya. Kita tengok di sini ya. Okey, berdasarkan kalau inference kita mesti jawab berdasarkan pengetahuan yang kita ada. Okay, pengetahuan yang kita sedia ada di sini tentang pernafasan, kamu dah belajar waktu kamu dah jam 4. Bila kita melakukan satu aktiviti yang aktiviti contohnya kita berlari, berjalan, jadi kita menggunakan aktiviti fizikal kita yang berlari dengan laju, dengan inilah menggunakan aktiviti yang kita lebih agresif akan menyebabkan jantung kita bergerak dengan lebih laju. Okey, jadi jawapan mudahnya berikan inference tu, kenapa kadar pernafasan menjadi lebih tinggi selepas bersenam disebabkan jantung kita disebabkan jantung kita bergeraklah laju. Bila jantung gerak laju secara automatiknya, dia memerlukan udara yang banyak untuk masuk ke dalam jantung. Bila jantung kita bergerak laju, akan menyebabkan proses kadar pernafasan kita itu menjadi tinggi. Disebabkan bila jantung gerak laju, dia menyebabkan darah yang nak masuk ke dalam jantung kita itu memerlukan kuantiti yang mencukupi. Jadi dia perlukan udara untuk mengepam dia masuk ke dalam. Itu bila kita berlari laju, jantung kita akan berdegup kencang. Disebabkan bila berdegup kencang, jantung kita berdegup berdegup dengan kencang akan menyebabkan kadar pernafasan. Kadar pernafasan itu maksudnya berapa kali kita tarik dan hembus nafas. Supaya apa? Kenapa perlu jadi begitu? Disebabkan badan kita memerlukan kandungan oksigen yang mencukupi. Kalau jantung kita bergerak perlahan, bergerak laju, kita pula bernafas secara perlahan, akan mungkin menyebabkan kita akan jadi cepat letih dan sebagainya. Jadi, bila kita melakukan sesuatu aktiviti yang agresif, kita memerlukan kadar pernafasan yang tinggi untuk membantu jantung kita mengepam darah yang lebih baik ke seluruh anggota badan kita. Baru kita boleh melakukan aktiviti. Itu maksudnya kita menjawab inference
berdasarkan pengetahuan yang kita ada. Ha, kita dah tahu dah, oh, kalau lari laju, mesti jantung pun bergerak dengan lebih laju. Sebab kerana apa? Ha, jantung bergerak dengan lebih laju, itulah menyebabkan kadar pernafasan menjadi lebih tinggi. Ha, ataupun dia jawab juga sebab kadar pernafasan menjadi lebih tinggi sebab kita melakukan perbuatan ataupun aktiviti yang agresif. Ataupun kita berlari secara laju dan sebagainya. Menunjukkan satu aktiviti yang berkaitan dengan menambahkan kadar pernafasan. Kita dah belajar pada tahun lepas. Betul? Betul tak? Kita dah belajar pada tahun lepas kadar pernafasan? Tak ada jawab juga. Ada tak? Murid? Betul. Kita belajar tak? Kadar pernafasan, menghembus dan menarik nafas. Belajar tak? Belajar. Faham tak? Cikgu terang tadi? Belajar. Tak faham tak cikgu apa cikgu cakap tadi? Cikgu terang tadi? Faham tak? Bagaimana nak jawab inference? Tak. Ha? Tak faham? Siapa yang tak faham tu? Okay, inference. Kita nak jawab soalan. Berikan inference. Inference, kita jawab berdasarkan pengetahuan yang murid ada. Ha, contohnya tadi, kita dah belajar dah tahun lepas. Kadar pernafasan menjadi lebih tinggi disebabkan apa? Tulis itu. Ha? Disebabkan lelaki tersebut melakukan aktiviti yang agresif. Ha, bila melakukan aktiviti agresif, jantung dia bergerak dengan lebih laju dan kadar pernafasannya juga menjadi lebih tinggi. Faham? Ha. Ya? Yeah? Faham? Faham. 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 Okey dah? Faham. So, kita pergi kepada aktiviti seterusnya. Okey, Syam, tolong matikan kunci mic. Okey. Ya, cikgu akan buat aktiviti. Okey, murid dapat lihat apa cikgu tayangkan tentang lembaran aktiviti kita. Dapat lihat dia ni? Murid respon. Dapat lihat tak cikgu Papa ni? Lembaran dapat aktiviti kita pada bagi. Okey ya. So aktiviti kita seluruhnya. Okay, bagus. Dapat. Okey. Dapat bagus. Okay. So murid. Okey ya. Cikgu akan kongsikan pautan untuk aktiviti ni pada ruangan chat. Murid boleh klik pada pautan yang cikgu akan kongsikan nanti. Lepas tu murid akan dapat paparan macam cikgu ni. Lepas tu nanti cikgu akan sebut nama dan murid perlu yang cikgu, murid yang cikgu sebut nama dia perlu isi di ruangan-ruangan yang cikgu tentukan nanti.
Okey, murid pergi pada ruangan chat. Nanti murid akan dapati satu ni, link yang cikgu kongsikan tadi. Pautan yang cikgu kongsikan tadi. Dapat tak? Murid boleh klik pada pautan tadi dan murid akan dapat ni paparan yang macam cikgu juga. Dapat tak? Okey, ada seorang yang dah dapat dah, bagus. Jangan ubah apa-apa lagi tau, jangan taik. Boleh nampak ada seorang dah berjaya masuk. Yang lain dapat? Okey, kamu klik ya pada pautan yang cikgu kongsi pada ruangan chat. Okey. Siapa yang dah dapat dia boleh angkat tangan. Dia boleh klik pada butang yang tunjuk dapat tangan. Okey, kalau dah ada dapat lagi. Okey, good, dapat. Mayra dapat. Okey, jatuh tangan, siapa dah dapat, okey. Good. Okey, good. Mari dapat, good, okey ya. Ada rasa majoriti dah dapat, bagus. Okey. Sama dalam kat di sini. Okey, kemer sign Ahmad telah mendapatkan maklumat dalam 5 orang rakan sekelasnya seperti yang berikut. Saraf beratnya 40 kg. Fitri beratnya 32 kg. Ranjit 45 kg. Mawar, okey. Okay, siapa yang nak cuba? Okey. Rekodkan maklumat di atas dalam jadual berikut. Okey, Ashraf ni kita nak isi berapa? Berapa yang kita nak isi untuk Ashraf ni? Ini cara kita nak berkomunikasi dengan jadual. Okay, siapa yang nak tolong isi? Siapa yang di tengah dapat dah? Siapa yang dia dapat macam paparan cikgu nak kita isi? Murid mana yang dah dapat paparan yang cikgu ni? Kat sini. Ashraf berapa berat dia? Okey, cikgu nak minta. Okey. Ada orang taik dah, bagus. Berapa berat Ashraf? Okey, 40 kg, bagus. Bagus. Okey, Mawar pula. Okey, murid yang lain pula yang dapat masuk pada pautan cikgu tadi. Okey. Yang seterusnya pula. Okey, ini bagus lah. Okey, 40 kg maksudnya kita dah komunikasi dengan data dan juga jadual. Okey. Mawar? Nampak murid yang sama jawab. Murid ada tak murid lain? RM35, bagus. Cikgu nak minta yang murid yang untuk jawab Ashraf dan Mawar ni bagi peluang pada murid lain. Terima kasih. Cikgu nak murid lain pula. Okey ya. Yang tadi murid yang jawab tadi untuk Ashraf dan Mawar tadi apa nama?
Ke murid yang mengisi ruangan untuk Ashraf dan Mawar tadi, beri nama cikgu, kat cikgu. Okey, siapa yang jawab tadi? Okey, Fitri. Fitri pula berapa berat? Okey, cikgu masih menunggu jawapan. Fitri. Okey, nampaknya kita jawab sama lah. Okey, ya. Liana. Liana ada tak? Liana. Cepat, Liana. Fitri berat dia berapa? Ha, tengok tengok ni, maklumat masukkan dalam jadual aja. Okey, murid yang lain, Maisara. Okey, Liana nak jawab cepat Liana. Okey, cikgu tunggu jawapan. Okey, tinggal dua. Okey, type dekat Fitri. Okey. Okay, berapa berat Fitri? 32 kg. 32 32 kg. Apa kg dah ada dah, kita just type 32 pun dah cukup. Okey. Untuk Lee Sing. Ah, siapa pula yang tak jawab lagi ni? Oh, Muhammad Akif, thank you. Okay, Takif dah jawab dua tadi, bagus. Okay, leasing berapa berat leasing? Ah, type ke sini, leasing. Okay, Ranjit. Okay, Ranjit, Ranjit takkan tiga. Salah tu. Okay, leasing 37. Okay, yang last sekali, Ranjit. Tadi 45 kg. Ha, Takif nak. Okey, Ranjit 45 kg. Okey. Ha, siapa nak jawab tu Takif? Takif nak jawab sekali lagi apa? Leasing apa? Okey, bagus. Okey, dah. Ha, jadi kita dah dapat dah. Terima kasih pada yang menjawab. Okey, kita dah dapat jawab dah. Dapat lihat tak ni jawapan dia dah? Okey, semua murid dapat lihat tak? Dapat. Hello, tolong respon. Okey. Boleh dapat lihat jawapannya. Ini cara kita berkomunikasi. Ini kita ambil data, kita masukkan. Bagus. Dapat, cikgu. Lepas tu, lepas dah kita bina jadual, seterusnya lagi, bina carta palang. Kita dapat good, okey. Tahu tak macam mana nak bina carta palang? Ingat lagi tak apa itu carta palang? Ingat lagi tak carta palang? Macam mana? Tak ingat? Ingat je. Ha, jalan yang bentuk graf tu. Yang ada
dia tidak ada. Ya, ada bentuk graf. Okey ya, bina dia tempat tulisan maklumat. Okey, cikgu nak murid, kalau di sisi kamu ada kertas, okey, kamu ambil satu kertas, sekarang kamu cuba bina carta palang berdasarkan ni. Tapi jangan murid buat dekat yang tadi ni, jangan buat kat sini. Okey, murid buat dekat kertas yang ada pada sisi murid, ada pada murid, murid lukiskan, binakan carta palang tu berdasarkan maklumat ni. Lepas tu cik, murid tunjuk kat cikgu. Murid buka kamera, and then murid paparkan di hadapan kamera murid. Pegang macam ni contoh dia. Okey. Tunjuk kat cikgu, nanti cikgu akan nampaklah paparan. Contoh macam ni. Murid dah lukis dah buku, dah lukis dah ni. Ya tu, ambil carta yang dah siap, tunjuk macam ni. Kat cikgu. Okey, faham? Faham tak arahan cikgu? Jelas tak? Faham. Faham. Buat kerja ni kat atas kertas. Okey, buat sekarang. Okey, cuba bina carta palang itu sekarang. Okey, cikgu bagi tempoh masa 10 minit. Boleh ya?
Okey, pada murid yang dah siap, boleh kamu onkan kamera kamu dan kamu paparkan hasil kerja kamu kepada cikgu. Kita mula dulu dengan Takif. Okey, Takif, tunjukkan hasil kerja kamu. Okey, mana graf kamu buat tadi? Carta palang. Anak pun tutup balik, Takif. Okey, cepat Takif. Okey. Humaira. Humaira dah siap? Okey, saya dah tu Kaisara. Okey. Dah boleh tunjuk kat cikgu dah. Okey. Okey, kerja yang kamu carta palang yang kamu bina tadi, kamu boleh gunakan handphone kamu, smartphone kamu tu, kamu snap gambar dia. Nanti kamu boleh send ke WhatsApp. Okey. Boleh. Sebab cikgu rasa dah sekarang dah menunjukkan pukul 11:06 minit. Cikgu rasa kita perlu tamatkan sesi PDPR kita untuk pagi ini. Sebab cikgu ada hal yang lain, kelas yang lain. Okey, ada seorang respon murid? Tolong respon seorang. Okey, kelas 5 Al-Jazari. Tolong respon seorang. Okey, Liana. Ha, respon. Okey, Liana dah siap kerja? Okey, siapa yang dah siap tadi, cikgu ada tulis sikit, cikgu ada type sikit dekat ruangan chat. Murid boleh pergi tengok kat ruangan chat arahan yang cikgu sediakan tadi. Yang carta palang yang kamu bina tadi, kamu boleh snap gambar dan hantar dekat grup WhatsApp kita tu. Okey,
Okey, cikgu rasa sekarang menunjukkan hampir 11-10 minit. Cikgu nak tamatkan sesi PDPR kita untuk pagi ini. Okey, sebelum cikgu nak tamatkan, cikgu nak tanya soalan lah. Ada apa-apa soalan ni? Masalah atau nak tanya soalan kepada cikgu? Cikgu bukakan. Cikgu jawab. Tak ada. Tak ada. Ada? Tak ada. Tak ada, tak ada. Okey, tak ada dah. Semua dah tak ada. Laju je kalau nak tutup PDPR kita. Okey, ya. So, cikgu. Tak ada. Okey, good. Okey, cikgu Hassan sampai di sini dulu. Ya, sesi PDPR kita untuk pagi ini. Sehingga kita temu lagi. Cikgu minta semua murid patuh SOP tau. Jangan keluar rumah. Duduk dalam rumah diam-diam. Okey, ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Sudahlah.